Hari ini kita hunting Indomie di pasar Asia. Meskipun saya sudah punya toko langganan, tapi ada rekomendasi toko sayur di sini yang lebih bagus dan lebih murah. Maklum ya, ibu-ibu, jadi mau dieksplor deh. Meskipun tempatnya cukup sulit ditemui, tapi dengan semangat 45 saya eksplor tempat ini. Mungkin kalian tidak akan menyangka bahwa tempat yang sedang kalian lihat ini di video ini berlokasi di Budapest. Ini merupakan pasar Asia yang berlokasi cukup jauh dari pusat kota. Dan tidak semua orang lokal mengetahui tentang pasar ini. Areanya pun cukup luas dan desain bangunan serta toko-tokonya memberikan nuansa kalau kita sedang berada di Glodok atau di Hong Kong. Meskipun saya nggak pernah ke Hong Kong loh. Selain itu, ini merupakan area rawan copet juga. Jadi saya harus ekstra hati-hati. Ternyata cukup sulit juga ya menemukan toko sayur yang direkomendasiin. Karena lokasinya memang cukup jauh di tengah-tengah dan memang belum pernah ke sini. Tapi saya akan tetap mencarinya. Hai semuanya, sekarang kita lagi di Asian Market. Tadi kesini butuh perjuangan, ternyata nggak gampang nemuin toko ini. Biasa kita ada toko langganan, kalau beli Indomie apa, tapi ada rekomendasi katanya ada toko yang lain juga yang jual fresh sayur-sayurannya. Nah makanya kita kesini. Jadi di sini salah satu toko Asian food biasa orang-orang Indonesia datang ke sini untuk belanja. Nah semuanya, saya belanja lagi di toko yang kedua. Di sini biasanya memang sudah langganan untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Budapest. Di sini saya belanja mie bihun, terus cabai rawit, dan berbagai Indomie. Kalian tahu dong, kalau tinggal di luar negeri, untuk lidah Indonesia, kalau nggak ada Indomie itu hidup rasanya hambar. Nah, ini dia nih toko yang menjual produk-produk dari Indonesia. Kita bisa beli Indomie di sini dan bumbu-bumbu masak lainnya. Sekian dulu untuk hari ini, saatnya kita pulang, mau eksekusi sayurannya langsung dimasak. Terima kasih udah nonton.